السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Saudara-saudara sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan kita pada kali ini kita pertemukan lagi dalam suasana yang penuh keceriaan insya-Allah. Keceriaan bersama keluarga, keceriaan bersama pasangan masing-masing, keceriaan bersama anak-anak insya-Allah. Yang kita harapkan ceria ini akan berpanjangan bukan saja untuk sekarang, bahkan sampailah kita kembali kepada Allah pada satu ketika nanti insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Dalam kita nak mencapai keceriaan rumah tangga ni tuan-tuan, terutama dengan orang yang bernama suami ataupun isteri, pasangan kita, maka satu sifat yang mesti kita ada, jangan bersikap, bersifat malas. Ini dia satu problem besar juga ni tuan-tuan yang kita hadapi, iaitu sifat malas. Malas ni sebenarnya suatu kelemahan diri manusia. Dan malas juga satu tabi'i yang lama bertapak dalam hidup kita sebagai manusia. Sebenarnya begitulah yang mudah bicaranya. Kerana malas ini saya fikir satu daripada kelemahan manusia. Ada saja penyakit ini berlaku pada sesiapa saja. Dan menjadi parahnya kalau ia berlaku dalam rumah tangga. Ya. Kita nilai sendirilah ya. Malas bagaimana yang dimaksud ke rumah tangga. Mudah bicaranya, maksud malas dalam rumah tangga ialah malas dalam beberapa keadaan. Dalam bentuk perkataan, malas bercakap pun ada. Isteri tegur sepatah, suami jawab sepatah. Isteri bercakap 10 patah, suami patah pun tidak ada. Ya, tak ada apa. Malas perkataan. Kadang-kadang malas dalam perbuatan. Malas. Ya. Yang dia tahu, rajin. Rajin apa? Rajin makan. Malas. Pas pinggan sebiji pun malas. Ya. Yang ketiga, malas dalam kerja-kerja melibatkan soal pendidikan anak. Ini saya ingat satu benda yang penting jugalah. Malas dalam soal kerja-kerja mendidik anak-anak dan keluarga. Baik, kita cuba nak cakap tentang semua perkara pada kesempatan kali ini. Yang pentingnya tuan-tuan dirahmati Allah SWT, sebut tentang malas ini. Baik kepada suami pun isteri, maka ini satu penyakit yang mesti kita buang daripada hidup kita ini. Dalam konteks rumah tangga ini, sifat malas biasanya di antara sebab kepada hancur rumah tangga. Banyak kes-kes yang melibatkan perceraian. Ya. Bukan kenapa. Diadu ke mahkamah syariah, kepada qadhi, pegawai agama. Apa sebab nak bercerai ini? Kerana suami saya seorang pemalas, Ustaz. Seorang suami yang pemalas. Seorang suami yang tak rajin. Akhirnya berlaku perceraian. Kadang-kadang aduan-aduan sebeginilah yang kita rasa pelik sebenarnya berlaku dalam masyarakat kita. Tapi itulah satu realiti yang tak dapat kita nafikan sama sekali berlaku dalam rumah tangga kita. Tidak apalah. Ya. Yang penting kita cuba nak sebut pada kali ini bagaimana realitinya. Dan bagaimana cara kita untuk menghindarkan diri pada sifat-sifat malas ini. Supaya tidak berlaku goncang rumah tangga. Keretakan rumah tangga kita tak nak. Retak rumah tangga, goncang bahtera hidup kita kerana sifat malas yang telah tersemai dalam hidup kita. Baik. Saya melihat begini. Pertama sekali, sama ada isteri ataupun suami, sifat malas ini dia sebenarnya bukan sifat yang baru. Kadang-kadang ada faktor-faktornya. Yang pertama di antara faktor ialah kerana memang suami isteri yang dididik begitu semenjak dalam keluarga. Semasa masa kecil, memang dididik sebagai seorang yang pemalas. Itu dia. Seorang isteri semasa kecilnya, semasa remaja dididik sebagai seorang anak yang manja. Malas memasak, malas basuh pinggan, malas basuh kain, malas melipat baju, malas, malas, malas. Artinya semasa remajanya, si isteri memang dididik keluarga yang mengajar anak itu, anak pemalas. Anak manjalah katakan. Maka segala kerja mak ayah lakukan, mak yang lakukan. Maka si anak tadi akhir terdidik dengan keluarga yang pemalas dan ia akan berterusan. Pun sama bagi sebab suami. Semasa remaja suami kita ni, tuan-tuan, ya puan-puan, kadang-kadang didik macam tu. Dalam keluarganya, memang begitu pun. Nak makan, mak yang hidangkan nasi. Tangan pun mak tolong basuhkan boleh jadi. Ha, itu bahaya tu. Akhirnya, nak makan, dihidangkan.
pinggang tak pernah basuh, baju tak melipat sendiri, baju tak pernah seka gosok sendiri. Akhirnya si suami tadi bila berkahwin, perangai malas di zaman remaja, di zaman kanak-kanak, menebal dan akhirnya berterusan. Akhirnya sampai sudah berumah tangga ini, sifat pemalas itu tetap kekal di dalam diri, dalam jiwanya. Ini di antara sebab-sebabnya. Yang pertama, kerana sejarah lama. Yang kedua, sebab yang kepada malas ini adalah kerana masing-masing melihat kepada keegoan masing-masing. Ya. Seorang suami, dia tahu, dia ada isteri. Maka isterinya lah segala-galanya. Isteri tukang masak, isteri tukang sapu sampah, isteri tukang basuh pinggang, isteri tukang belaka, isteri tukang. Dia bos. Akhirnya kesan dia akan menebal. Pihak isteri pula, dia telah mengharapkan daripada suami bantuan segala-galanya. Isteri manjalah katakannya. Akhirnya, ketika itulah timbul sifat-sifat malas yang mudah tersemai dalam jiwa pasangan itu. Sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, sebab malas itu muncul dan timbul ialah kerana dunia moden. Ini pun satu hal, tuan-tuan. Dunia segera. Ya. Makan mi segera, Maggi segera, makanan segera, kerja segera, segala-gala segera belaka. Jadi akhirnya bila dunia dah segera begitu, kadang-kadang timbul kemalasan. Ya. Macam mana? Makanan segera. Tak payah basuh, tak perlu basuh pinggan, tak perlu basuh cawan, tak perlu, segera. Ya. Baju pun ada orang tolong gosokkan. Ya. Senang-senang hantar kedai dopi, contohnya lah ya. Kita ambil contoh. Sebenarnya malas tetap dianggap satu sifat yang buruk dalam Islam. Allah sendiri, Nabi sendiri pernah bersabda, Inna Allah yuhibbu al-abdal muhtarifah. Nabi sebut kepada kita, tuan-tuan, bahawa Allah SWT amat suka kepada siapa? Al-abdal muhtarifah. Seorang manusia yang rajin. Manusia yang berinovasi tinggi, bersemangat tinggi. Ini makna al-muhtarif. Yang sentiasa berfikir terbuka bagi nak buat satu kerja. Yang merancang dengan perancangan baik. Ini makna al-muhtarif. Dalam hadis ini jelas kepada kita, itulah kesukaan Rasulullah, itulah kecintaan Nabi, itulah kesukaan agama kita. Jadi maknanya, secara langsung, malas merupakan musuh yang paling sengit kepada agama kita Islam. Malas merupakan satu musuh yang paling ditolak mentah-mentah oleh agama kita Islam yang tercinta ini. Jadi artinya, kita tidak boleh membiarkan diri kita berada dalam kemalasan. Yang sebaik-baiknya, kita harus mencernakan hidup kita supaya sentiasa rajin, terutama dalam rumah tangga. Biasanya bahana yang berlaku, kalau suami isteri itu malas, maka keceriaan tidak ada. Ya, keceriaan tidak ada. Seorang suami, apabila dia malas untuk menolong isterinya, seorang isteri kadang-kadang rasa terseksa. Tuan-tuan, kita lihat sajalah. Seorang isteri kadang-kadang menanggung beban dalam rumah tangga. Ya. Dialah yang masak, dialah basuh pinggan, dialah yang tukang sapu sampah, dialah yang menyiapkan kerja rumah tangga, dia bersihkan rumah. Ni kipas-kipas yang berhabuk pun isteri yang tolong bersihkan, apa cerita? Akhirnya, isteri akan terbeban. Si suami, relax. Ya? Sambil-sambil baca paper akhbar itu, sambil saya baca itu, ais cawan, mie semangkuk, mie pinggan, diminta daripada kawan, daripada isteri yang di dapur sana, tolong masakkan. Yang kerja dia, baca asroba, baca majalah, baca buku, relax di atas kursi. Jadi makna ini menimbulkan satu perasaan yang kurang selesa. Dan saya melihat bahawa ini satu perkara yang boleh menyebabkan isteri tertekan. Tertekan isteri kita, tuan-tuan. Dah melihat si suami berpanggil begitu, isteri mana yang tak tertekan. Akhir seorang isteri dianggap seolah dia sebagai kuli dan sebagai hamba abdi kepada si suami. Ketika itulah, si isteri akan berontak. Jadi kalau dah isteri kita berontak, tengking sikit kita, ya, jangan cepat marah. Tolong cek balik apa yang telah kita lakukan. Boleh si isteri penat, balik pada kerja pejabat. Itu pun isteri kita kerjasama dengan kita, pejabat juga. Balik dah pukul 6 petang. Dengan anak kecilnya, anak yang besarnya, nak mandikan anak, nak masakkan nasi, nak masakkan sayur, nak masakkan lauk, nak simpan tu simpan siap. Si suami relax. Isteri mana yang tak tertekan? Isteri mana yang tak tertekan jiwanya, tuan-tuan? Kalau ada yang tertekan, alhamdulillah. Tapi banyak orang akan tertekan. Ketika mana tertekan itulah akan timbul perasaan-perasaan yang negatif. Dengan kata-katanya, dengan tutur bicaranya, dengan tindakan dan sebagainya. Jadi kesannya boleh kepada keruntuhan rumah tangga.
Jadi artinya di sini saya cuba nak sebut pada tuan-tuan bahawa sikap malas ini suatu sikap yang harus dibuang jauh-jauh. Dalam arti kata yang lain, apabila kita sebut tentang sikap malas ini, artinya kita cuba nak cernakan suatu keceriaan dalam rumah tangga kita supaya masing-masing ada di sana suatu keseimbangan. Kalau seorang suami tolong basuh pinggan, isteri akan tolong masakkan. Kalau seorang isteri masakkan nasi, suami tolong hidangkan nasi. Kalau seorang isteri tolong buatkan air, suami tolong hidangkan cawan, pinggang, mangkuk. Kalau seorang isteri tolong basuhkan baju, seorang suami tolong sidaikan baju. Kalau isteri dah sidaikan baju, suami tolong angkatkan baju. Kalau dah isteri gosokkan baju, suami tolong pakaikan baju. Jadi maknanya, yang penting ialah kita berada dalam satu situasi bekerjasama, at-ta'awun, kerjasama, cooperation di antara kita, antara pasangan masing-masing. Kalau ini dapat kita lakukan, maka ia akan mengharmoni rumah tangga kita, akan harmoni rumah tangga. Tapi kalau kita anggap isteri lah segala-galanya, bebanan itu untuk isteri sahaja. Kamu yang masak, kamu yang simpan, kamu yang siap, kamu yang kamu-kamu. Sedangkan si suami relax dengan kerja buatnya semata-mata, rehat semata-mata. Ini tuan-tuan akan menyebabkan bebanan berlaku rumah tangga kita. Jadi artinya, artinya di antara amalan yang penting rumah tangga ialah kita mesti ada cooperation. Cooperation dalam maksud kita bekerjasama. Ya? Tapi dalam konteks ini pun kita kena ada hikmah jugalah, ya, tengoklah juga kadang-kadang waktu kita letih penat itu ada masa letih penat kita harus imbangkan juga. Tapi kadang-kadang kalau si isteri suruh suami tengah-tengah penat pasal hal juga, suami baru saja balik pejabat, tengah pening kepala dengan jamnya, traffic jam macam-macam, sampai rumah terus minta sidai kain, minta basuh kain, minta tolong buat air, kadang-kadang suami pun marah juga. Jadi makna kena ada perseimbangan pun sama ke isteri. Isteri baru balik pada pejabat, baru saja selesaikan hal anak-anak, tiba-tiba suami balik-balik order teh saja, tertarik dua, tertarik tiga contohnya, pun menimbulkan suatu keadaan yang tidak baik. Makna yang penting adalah cooperation. Sebab itulah di sana disebutkan dalam satu tulisan yang disebutkan oleh Dr. Amna Sa'aluan, menyatakan bahawa at-ta'awun, kerjasama di antara pasangan suami isteri ini, ia akan dapat mengeratkan hubungan ar-rahim di antara mereka. Seorang suami akan hargai kelakuan si isteri, seorang isteri akan hargai kelakuan si suami. Kerana masing-masing melihat apakah perkara yang harus dilangsungkan bersama, dilakukan bersama. Saya melihat begini tuan-tuan, ya. Sebenarnya kita boleh bina rumah tangga yang bahagia kalau masing-masing itu ada kepekaan yang tersendiri dalam menjalani, dalam membawa bahtera rumah tangga yang bahagia. Maknanya sebagai contoh yang mudah, seorang suami dia tidak mengambil sikap yang negatif dalam soal rumah tangga. Kalau dia dah melihat isterinya sedang memasak di dapur sana, contohnya, sedang sibuk dengan memasak berbagai makanan, menu yang nak makan pun suami, bukan orang lain, suami. Dah tengok isteri berkata begitu, apa salahnya seorang si suami, yang bernama si suami tadi, menyusun pinggang mangkuk untuk dimakan, untuk dijadikan tempat untuk menghidangkan makanan tadi contohnya, atau menyiapkan meja untuk makan. Apa salahnya? Jangan pula seorang suami anggap si isteri yang segala-galanya, tapi seorang suami yang peka, dia akan anggap ini suatu kerja yang mesti dilakukan bersama. Dalam maksud yang lain, dia akan mengambil kesempatan untuk menjadikan situasi lebih harmoni. Isteri kita tengok kita yang rajin pun tuan-tuan lega. Tak mudah pula dia nak kata kat orang, kadang-kadang isteri ni kadang-kadang boleh sebut kat orang, suami aku ni memang malas sungguh. Baju kalau aku tak basuh, dah 3 hari 3 malam pakai itulah. Pun satu hal juga. Sebab itulah seorang isteri akan rasa bahagia tengok bagaimana sambutan ataupun kerjasama daripada seorang suami yang peka dengan alam rumah tangga. Jadi bagi saya, dalam soal ini kita ada penyelesaian-penyelesaian harus kita bina bersama, ya, supaya tidak timbul kemalasan yang berpanjangan. Sebab kalau kemalasan yang berpanjangan, maka retak rumah tangga akan binasalah mahligai yang dibina tadi. Maka di antara amalan-amalan yang saya fikir perlu untuk kita lakukan bersama dalam rangka untuk menghindarkan diri, menjauhkan sama sekali daripada kemalasan dalam rumah tangga tadi ialah, yang pertama sekali, tidak salah bagi saya kalau si suami dan si isteri meletakkan program-program rumah tangga mereka. Tidak salah. Programkan. Ini yang abang kena buat. Yang si abang, yang suami kena buat, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara. Ini yang isteri kena buat. Yang si adik kena buat. Yang si isteri, yang sayang kena buat. 1, 2, 3, 4, 5.
kena adil lah, 5-5 ataupun ialah kalau ada 6 kerja pun, 6 kerja isteri, 6 kerja suami, ataupun tengoklah keadaan. Yang penting ialah ada program tersendiri, maka masing-masing tahu. Hujung minggu contohnya, ya, antara kerja si suami ialah tolong bersihkan debu-debu yang ada di tingkap-tingkap rumah, di shelen-shelen contohnya. Jadi secara langsung si isteri tahu ini tugas si suami. Suami kena buatlah, jangan pula buat apa ni order saja. Hari ni abang letih lah, you lah buat contohnya. Tak boleh lah. Artinya kita tahu apa benda yang tugas dalam hujung minggu. Si isteri tahu bahawa kewajipannya ialah tolong menyusun buku-buku anak sekolahnya supaya nampak ketertiban dalam rumah tangga. Maka akhirnya masing-masing tahu apa tugas. Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan bersama tuan-tuan ialah programkan kerja kita. Jangan swastakan saja. Ini kadang-kadang kita swastakan saja. Swasta kepada isteri saja. Swasta kat suami saja. Jadi apabila kita swastakan saja, maka beban itu akan berlaku. Jadi pertama, programkan. Ini lebih mengharmonikan. Kalaupun kita tidak memprogramkan kerja-kerja tadi, yang kedua ialah dengan cara kita menentukan bahawa ada kerja-kerja yang wajar kita lakukan segera bersama dan ada kerja-kerja yang boleh kita lakukan kemudian bersama. Maknanya maksud yang lain, tolong pastikan manakalaulah contohnya isteri kita dapur tadi, itu kewajipan bersama dalam bentuk kewajipan segera nak makan. Apa tak segeranya nak makan? Makan tengah hari, makan malam, makan pagi. Ketika itu si suami tahu, apabila si suami dan isteri sibuk dapur, maka dia tahu apa yang patut dia tolong si isteri ketika itu. Kalaupun sekadar menyimpan pinggang mangkuk pun, alhamdulillah. Jadi makna ada benda yang harus kita tahu bersama. Apa yang segera, apa yang tak disegerakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara untuk kita hindarkan kemalasan ialah dengan kita sentiasa amalkan tegur-menegur dan menasihati. Biarlah tutur bicara baik keluar pada mulut kita, ya. Jangan buat secara yang tidak betul. Kadang-kadang kita nak minta suami bantu, kita tengking awal-awal lagi. Bila dah tengking ni tuan-tuan, orang lelaki-lelaki ni pun susah kadang-kadang. Egonya tinggi, tengking isteri, dia tengking lagi. Akhirnya porak-poranda kita. Begitu juga seorang suami nak minta bantuan isteri, jangan angkat suara yang lebih tinggi. Minta dengan hati yang baik, dengan cara yang terbuka, dengan kata-kata yang hikmah, dengan kata-kata nada yang baik, lemah lembut seumpamanya. Jadi kalau kita dapat bina suasana ini dengan amal nasihat-nasihati atau bimbing-bimbingan antara suami lain, makin dapat mengharmonikan rumah tangga kita. Akhirnya ketika itulah kita dapat melihat amalan-amalan kemalasan tadi akan terhindar dengan secara sendiri, otomatik akan terhindar. Sebab masing-masing tahu apakah kesuaian yang perlu dilakukan ketika itu. Jadi fokus yang saya ingin sebutkan di sini bahawa perkara kemalasan ini bukan penyakit yang boleh kita biarkan begitu saja. Tetapi satu penyakit yang harus kita selesaikan secara bersama. Biarlah kita menjadi seorang suami yang rajin dan isteri kita isteri yang rajin. Dan akhirnya bila kita semuanya rajin dalam membina rumah tangga yang bahagia, insyaAllah kita akan mendapat kebaikan yang berpanjangan. Malas musuh yang utama. Kalau tak kena caranya malas, tuan-tuan akan meretakkan hubungan pasangan suami isteri, bahkan akan membinasakan bahtera rumah tangga yang telah dibina. Jadi hindarkan kemalasan, rajinkan sentiasa dalam keadaan apa sekalipun, insyaAllah kita akan bahagia, insyaAllah. Sekian, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.